pecah rekor penonton World Superbike di sirkuit Mandalika capai 59.000. Perhelatan WSBK di sirkuit Mandalika kembali memecahkan rekor untuk jumlah penonton terbanyak. Di seri kedua tahun 2023 ini, jumlah penonton WSBK di sirkuit Mandalika melebihi dari 59.000 penonton mulai hari pertama hingga hari ketiga. Jumlah penonton ini langsung dikonfirmasi oleh Dorna melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Sandiaga Uno bahwa jumlah penonton World Superbike pada seri kedua di sirkuit Mandalika tahun ini lebih dari 59%. Jumlah ini juga dijelaskan naik dari jumlah penonton WSBK tahun lalu yakni sekitar 45.000 penonton sehingga mengalami kenaikan 15%. Meski begitu, jumlah ini belum mencapai target sebelumnya. Jumlah penonton ditargetkan sebanyak 75.000 penonton. Perlu kita mengapresiasi penyelenggara maupun pemerintah daerah karena telah mensukseskan WSBK di sirkuit Mandalika ini dan perlu diketahui bahwa ini menjadi modal awal untuk lebih baik untuk mensukseskan event selanjutnya di sirkuit Mandalika yaitu MotoGP pada bulan Oktober 2023 ini dan WSBK tahun depan.